Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawlan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak Ibu segenap kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu esensi dari pelaksanaan amal ibadah Ramadan adalah terbentuknya nilai sosial yang ada dalam diri kita. Dan ini bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa peduli adalah merupakan ajar Rasulullah. Santri Al-Imarah Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada Ramadan 1443 Hijriah akan melaksanakan satu agenda program yang sangat baik, yakni memberikan takjil kepada lingkungan masyarakat. Yang paling mengembirakan bagi kami, bagi kita semua adalah bahwa kegiatan ini memang digagas oleh para santri, bahkan juga termasuk biaya yang digunakan untuk membeli kue dan lainnya ini adalah patungan dari mereka, anak-anak santri. Sungguh luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran buat kita, satu edukasi buat anak-anak kita, dan kita berdoa dan berharap mudah-mudahan anak kita kelak ketika mereka dewasa betul-betul menjadi anak yang soleh-solehah, dan mereka menjadi orang yang dermawan. Ketika mereka kaya, diberikan rezeki berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya dapat diberikan kepada fuqara wal masakin, dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Intinya mereka menjadi orang-orang yang dermawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pondok Pesantren Al-Imarah. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.